Halo, selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di stasiun Solo Balapan. Inilah dia penampakan pantograf single arm yang ada di atas KRL KFW 9000. Karena di lokasi ini menggunakan LAA rigid yang dibentuk sedemikian rupa. Jadi di bawahnya itu ternyata ada trolley wire ya teman-teman ya. Nah ini adalah trolley wire-nya. Nah, fungsi dari rigidnya yang ada di atas ini adalah untuk mempertahankan supaya kabel tidak bergerak naik atau turun secara bebas gitu ya. Nah, ini untuk single arm-nya yang ada di atas KRL KFW 9000. Mantap banget ya teman-teman ya, sampai nekuk banget. Benar-benar sampai nekuk banget dia. Ya, bisa diperkirakan memang berapa ya? Enggak ada 45 derajat ini sudutnya yang di sini. Ya, mungkin 45 derajat kali ya. Nah, nanti teman-teman silakan bandingkan dengan KRL JR 205. Karena pantografnya berbeda jenis ya. Yang ini single arm, yang di JR 205 merupakan diamond shape. Silakan untuk diamati sendiri ya teman-teman ya. Ini videonya, silakan teman-teman mengamati. Ini adalah single arm yang nekuk banget. Benar-benar nekuk, sama seperti JR.